Kota Belud sebagai lokasi tempat untuk saya camping. Ini kerana Kota Belud dikenali sebagai jelapang padi negeri Sabah dan saya mahu mencari satu kelainan untuk camping di kawasan jelapang padi Kota Belud. Dan tempat ini terletak lebih kurang dalam 4 km dari Pekan Kota Belud. Dan tempat ini ialah satu kawasan pelancongan yang terletak betul-betul di tengah-tengah jelapang padi Kota Belud. Inilah dia jelapang padi Kota Belud. Saya akan camping di sini. Ini saya terus cari tapak untuk camping. Kemudian saya mulalah dirikan khemah, buat unggun api, keluarkan barang minimal. Dan lepas itu, buat camping pun sekejap saja top begitu. Sekejap saja ya. Namanya sudah semuanya kan mestilah pantas dan tangkas kan. Tapi kali ini saya punya khemah lain macam. Wah, sebab khemah saya kali ini bergaya tau. Mendirikan khemah tu, saya kemudiannya berjumpa dengan Datuk Baharul, iaitu pemilik Peranawan Inn. Sebenarnya Kota Belud ini dia mempunyai terkenal dengan pelancongannya yang berasas dari kepada laut, sungai, dan pada ketika itu tidak ada yang berasaskan kepada sawah padi lah, padi ataupun bendang. Jadi pada saya timbul idea sama sekali, yaitu kenapa kita tidak membuat pelancongan yang berasaskan kepada padi. Maka sekarang ini Pesangkir ini adalah salah satu pelancongan yang berasaskan kepada padi. Dia berada benar-benar di tengah bendang di kawasan Kota Belud. Pada awalnya terikat di sini hanyalah sawah padi saja. Apabila sarana dilaksanakan oleh kerajaan yang berjalan, sekarang sangkirnya sudah terkenal. Dia menarik pulau dari sudut biasanya, pada area biasanya, yang mana tempat ini sekarang sudah menjadi tempat beraktiviti berbasikal. Selain daripada itu, orang yang datang ke sini dia melihat selain daripada keunikan aktivitas, selain mempersiapkan sawah, mereka juga akan melihat para produk-produk tempatan yang juga boleh dinikmati di sekitar kawasan Sangkir. Andai kata orang kunjung ke Sangkir ini, mereka boleh melihat kawasan sawah padi dan yang berada belakangkan Gunung Kinabalu. Seperti apa yang berlaku di belakang kita sekarang ini. Tidak semua tempat ada ya, tapi di Sangkir kita dapat melihatnya secara jelas. Selain daripada itu banyak lagi yang mereka beri perolehi di sini. Kadang-kadang cara mengerjakan sawah padi yang berkonsepkan lama yang masih lagi menggunakan kerbau juga boleh didapati di sini lah. Selepas berjumpa dengan Datuk Baharul, kemudian saya jalan-jalanlah di kawasan tu. Dan sebenarnya tempat ini menyediakan kemudahan macam tempat penginapan, ada restoran. Kemudian di atas bumbung kawasan penginapan tu ada satu pemandangan yang sangat cantik, di mana kita boleh nampak pemandangan jelapang padi Kota Belud dari atas bumbung. Memang sangat cantik. Jadi sekarang tiba masanya untuk memakan. Waktu malam tu saya sediakan makanan malam. Dan malam tu saya panggang-panggang sayap ayam, panggang cendawan. Mesti ramai yang tidak tahu kan, cendawan ni sebenarnya boleh dipanggang. Zat rasa dia. Sebab tu saya tunjukkan sama kamu, cendawan ni memang boleh panggang sebenarnya. Jadi lain kali kalau camping, bolehlah kamu panggang cendawan. Makan.
kupiklah dulu sambil menikmati kedamaian kemping di kawasan Jelapang Padi. Ini sebenarnya pengalaman pertama saya kemping di tepi sawah. Suasana dia tidak dapat saya gambarkan dengan kata-kata, tapi yang pastinya suasana di sini sangat 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 mendamaikan. Apalagi kalau minum secawan kopi panas. Makan pun sudah, minum pun sudah. Jadi sekarang saya pun sudah mengantuk. Jadi tiba masanya untuk kita